bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallahil azim. 91.5 FM. Orang ramai disarankan peka dengan situasi cuaca panas dan kering. Layari laman sesawa Met Malaysia dan KKM untuk maklumat lanjut. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Tawaran menarik. Video Wiki membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan tersebut berebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Mak, mak, mak. Hujung bulan ni, adik dah nak start cuti Sam. 3 bulan, dia bercuti. Jomlah, kita pergi bercuti. Oh, adik. Kita mana pernah pergi bercuti lagi sejak PKP hari tu, kan? Abang, jomlah kita buat anak-anak bercuti. Oh, jom, jom. Hari tu, abang ada dengar Ready IKIM tengah buat promosi kembara korban ke Turki dengan izin kembara. Dan ada juga penyampai-penyampai Ready IKIM. Eh, betul ke, bang? Sampai bila promosinya tu? Ha, bermula dari 26 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari. Bolehlah kita bawa anak-anak pergi bercuti sekali. Wah, bestnya. Macam mana kita nak buat tempahan, bang? Tak sabar ni. Alah, senang je. Tempahan boleh dibuat menerusi panggilan telefon Easy Kembara di talian 03-6184-1542 ataupun 013-673-9000. Wah, bestnya. Tak sabar ni nak pergi bercuti. Abah, terus buat tempahan sekarang juga tau. Eh, kita dah dekat nak masuk bulan haji ni. Ramai yang dah mula mencari-cari tempat untuk mendaftar korban, upah haji, upah umrah, buat fidyah dan sebagainya. Bukan saja upah haji yang dituntut, malah upah umrah juga tidak kurang pentingnya. Kami di Easy Kembara menguruskan upah umrah sepanjang tahun hanya RM550 saja.
Apa lagi, telefon atau WhatsApp segera di talian 013-673-9000 untuk pendaftaran. Di talian 013-673-9000 untuk pendaftaran. Apa tunggu lagi? Ayo! Kembali bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah kita kembali pada waktu ini untuk kita teruskan segmen Pengembara Muslim. Dan insyaAllah untuk makluman para pendengar, kita kembali pada waktu ini bersama dengan tetamu kita, iaitu bersama dengan Tuan Haji Ustaz Haji Azhar bin Datuk Abdul Syukur, ataupun juga bersama dengan isterinya Puan Hajah Nur Razimah binti Hasan Udin, ataupun lebih lagi nanti dengan Cik Mah, dan juga sama-sama kita juga kita ada Cik Warus Lili Abdul Majid dan juga saudara Akmal Muhammad pada hari ini untuk sama-sama kita untuk kita bicarakan berkaitan dengan pengembara Muslim, kembara korban ke Turki. Jadi assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sama kita pada hari ini, dan kita kena online hari ini ya. InsyaAllah kita akan bersama-sama kita untuk kita bicarakan berkaitan kembara korban ke Turki. Jadi mungkin untuk mukadimahnya, silakan Ustaz. Hari ini kita ada cikgu untuk bahasa Turki ni. Jangan risau. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wassalam wa ba'du. Terima kasih pada DJ ya, DJ Masina, Cik Mah kita, saudara Akmal dan Cik Mah Nasili, dan kepada semua para pendengar dan para penonton di FB IKIM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita 9 Jun ya. Dan kalau ikut program kita, kepada yang dah bersama, dah beli tiket dengan kita, yang mengikuti ini insyaAllah tak ramai lagi, lama tak sampai dua minggu lagi ya, kita akan ke Istanbul, Turki. Dan menyentuh sikit tentang online ya, rasa macam zaman PKP juga ya. Macam Ustaz. Tak apa, apa-apa hal pun, apa juga yang apa itu yang menghalang tu ada dalam penyelesaiannya. Jadi untuk para pendengar di sana yang saya rasa mungkin nak kena terlewat pun masih ada peluang lagi, kita bikin bersama dengan Easy Kembara tahun ni kita akan buat program kembara bersempena dengan Raya Haji ke Istanbul, Turki. Di samping itu, Easy Kembara sendiri ada buat lagi tempat-tempat lain yang ingin mengembara sewaktu Raya Haji ini, iaitu ke mana Tuan Akmal? Kita ada ke Krabi, Thailand dan juga Bandar Aceh, Indonesia. Sekarang ni dah tinggal dua negara sahaja. Baru nak tanya. Yang ada penuh. Alhamdulillah. Dan macam kita beritahu minggu lepas ya, sebenarnya musim ini adalah musim mengembara. Kalau kita tengoklah pegawai-pegawai kerajaan ya, dia akan ambil cuti hujung tahun untuk mengembara. Guru-guru sekolah, dia hatta kalau, kita pernah berkawan dengan menteri-menteri kan, cik. Bila hujung tahun tu, waktu yang dia bersama keluarga mengembara, bermusafir, melancur. Jadi begitu ya fitrah kita, Allah jadikan Raya Haji itu sebenarnya pada hujung tahun, bulan Zulhijjah. Kita kira bulan Islam, bulan Hijriah. Dan waktu itulah Allah mengajak hamba-hambanya mengerjakan haji. Maksudnya mengembara lah, pergi ke Mekah, seluruh pelosok dunia datang ke situ bertemu dengan apa, saudara-saudara. Jadi kepada yang tak dapat nak pergi haji ni, ataupun yang sudah pergi haji, jadi gunakan waktu yang sama ini, waktu raya haji, kita mengembara, terziarah saudara-saudara kita di luar negeri yang ada kemampuan, yang tak ada kemampuan, yang dekat-dekat ni pergi ke mana, ke Thailand tadi, ke Indonesia, kita mengembara. Di samping kita melihat bagaimana sambutan raya di sana, bersembahyang raya di negara orang, dan juga kita berkorban di apa, di negara orang, korban yang kita buat sendiri, pamati sendiri, dan sama-sama makan dengan penduduk tempatan. Dan tahun ini sebenarnya kita setiap tahun ya, kalau saya rasa sebelum PKP itu tak pernah lagi beraya di apa, raya haji di Malaysia. Kalau raya haji di Malaysia pun raya pertama, lepas tu keluar semua raya sekali lagi. Pasal setengah-setengah negara raya haji dia dan kita bulan haji itu bulan mengembara,
Dan tahun ini bersama dengan Ikim, bersama dengan DJ-DJ Ikim, bersama dengan kawan-kawan kita lain, kita akan bermusafir mengembara ke Istanbul dan Bursa di Turki, sebuah negara Islam yang kita rasa setakat ni lah negara Islam yang maju tu di antara sekarang ni adalah Turki. Jadi kita mengadu-adukan sangat kepada mereka yang tapi saya rasa dari sudut saya tinggal 2 minggu, dari sudut kos dia mungkin berbeza bergantung pada harga tiket. Kita kepada kawan-kawan kita yang dah bersedia, yang dah mendaftar dengan kita, dah beli tiket, kita dah mula-mula persediaan untuk ke Turki. Dan dalam masa yang sama saya rasa bila cerita tentang Turki ni, saya kalau tak ada Cik Wan Rosli itu saya berani cerita tentang Turki. Bila dia ada tu saya tak berani lah, walaupun dah 3 kali bersama dengan Cik Mah je lah. Kita dah 3 kali ke Turki, 3 kali rasanya ke 4 kali. Pernah transit, pernah duduk situ, pernah macam-macam lah situ. Tapi ada yang lebih pakar. Jadi Turki ni keserah pada yang pakar. Kita sudah pada pakar dulu. Jadi mungkin kita cerita dulu tempat yang nak pergi. Mungkin Cik Wan boleh bagi tahu apa yang menarik kat situ, sejarahnya dan sebagainya. Jadi mungkin Akmal boleh terangkan ataupun bagi tahu ada pendengar kita yang sedang menonton, sedang mendengar ni tempat-tempat menarik yang kita nak pergi tu. Terima kasih DJ Mat, Pak Ustaz Zahar, Cik Mah dan juga Cik Wan yang sertailah pada malam ni. Okey, pertama sekali kepada pendengar yang di luar sana tu ataupun yang sedang melihat live ni, bolehlah tolong like, share dan komen, tag sahabat-sahabat ke family kan yang memang dah lama simpan niat nak ke Turki. Walaupun kita hanya tinggal lebih kurang dalam 15 hari lagi nak tolak, tapi tak ada masalah, insyaAllah. Maksudnya boleh je hubungi kami dan kita akan tengoklah tiket yang masih available, dan kita akan cuba usahakan untuk bagi juga yang last minute ni dapat sertai kami. So kami memang berniat nak bawa lagi ramai traveller untuk sertai lah trip kembara korban ke Turki tahun ni. Okay, saya letak nombor phone dulu lah. Okey, kepada pendengar di luar sana boleh hubungi Zee Kembara di 0361841542 ataupun WhatsApp kami di 0136739000. WhatsApp kami di 0136739000 ataupun boleh hadir terus ke pejabat Zee Kembara di Batu Cave Centre Point. Okey, sekarang ni saya berada di pejabat. So, esok pejabat kami buka macam biasa. Untuk hari Sabtu kita beroperasi dari jam 9 pagi hingga 1 petang. Waktu biasa Isnin sampai Jumaat kita beroperasi dari 9 pagi hingga 5 petang. Okey. Saya akan teruslah kepada tempat-tempat yang menarik. Memang ramai dah. Sebenarnya ramai dah tahu kat Istanbul dengan Bursa ni dah biasa dengar kawan-kawan pergi kat mana. So pemandangan dia. Okey, tapi ini adalah yang untuk trip ke pengembara Muslim ni. Okey, pertama sekali kita akan melawat ke Muzium Istana Top Couple. Kita nak minta Cik Wan cerita sikit tentang couple ni. Apa yang istimewa? Dia dah dekat-dekat ni, dia dah betul sikit lah. Cik Wan dah patut. Okay, Cik Wan. Muzium Top Couple ni seingat Kak Wana masa pergi hari tu dia banyak juga bahan-bahan sejarah, tapi kami tak dapat melawat semua, jadi tak dapatlah gambaran, tak dapat berikan gambaran yang sebaiknya lah. Tapi yang penting sebenarnya kita ketahui apa-apa juga bahan ataupun monumen sejarah yang berada di Turki ni sangat berharga untuk kita bila kita pergi, kita lihat dan kita dapat mengimbang sejarah sebenarnya untuk kita tahu asal-usul kita. Dan perjalanan ini yang kembara kita kali ini untuk sekali lagi ke Museum Top Couple itu sangat penting untuk terutama pada saat-saat yang Ustaz sebut tadi ketika kita nak menyambut Idul Adha. Dia sangat baik untuk kita dekatkan diri kita dengan sejarah kita. Kemudian nanti Kak Wan dapat share bila dapat ingat semula apa secara terperinci apa yang ada dalam Museum Top Couple. Ya, Encik Mah tambah sikit je. Ya. Sebenarnya di situ tinggalan Rasulullah
Maksudnya masih lagi ada di situ. Jubahnya itu macam apa dia panggil sandal, selipar tu. Selipernya. Yang anak andanya baju Fatimah ya. Baju Fatimah baru teringat baju Fatimah. Macam ya. Baju Kropahang macam tu. Betul. Jadi sebenarnya kita memerlukan tenaga sikit lah untuk pusing semua kat dalam tu. Tetapi memang sangat berbaloi. Setiap pintu yang kita masuk tu, ada je benda yang menarik kita. Dan yang paling utamanya di situlah. Saya rasa kita akan dapat melihat sendiri. Oh, ini yang pernah dipakai, yang pernah digunakan. Bekas minum ke, makan ke. Sangat sederhana kan, Cik Ma? Sangat sederhana. Saya ingat ada pedang juga, pedang sahabat Rasulullah. Ya, jadinya kepada yang pergi bersama dengan kita nanti, insyaAllah kita akan pergilah ke bilik yang saya rasa di belakang sikit. tempatnya, okey. Itulah rasanya yang paling istimewa lah kat situ nanti yang akan kita tengok. Okey, Mal. Okay, silakan, Mal. Okey, itu untuk lawatan ni sebenarnya pada hari kedua. Okey, pada hari pertama tu kita akan, once dah sampai di Istanbul tu, kita akan bagilah peserta untuk rehat sebab perjalanan yang agak panjang. So, kita bukanlah jenis macam terus sampai-sampai nak terus jalan. Kita pun tengok juga peserta and then kita pun macam more too flexible. Kita tengok, okey, kita bagi hari pertama tu rehat. So, ini adalah perjalanan hari kedua. So, bila dah fresh tu, kita akan berjalan lah sepenuh hari. So, yang tadi yang pertama dan seterusnya kita akan melawat ke Masjid Sultan Ahmad, iaitu Masjid Biru yang dibina pada tahun 1616 Masihi. Seterusnya, kita akan ziarah dan insyaAllah kita akan solat, berpeluang untuk solat di Masjid Ayah Sofia. Cik Mah. Sebenarnya, Masjid Sultan Ahmad ni, Masjid Biru dengan Ayah Sofia tu berdepan. Opposite je. Satu taman je di depan tu. Jadi kita ke mana kita akan di situ lah. So tak adalah jauh. Satu tempat je yang kita pergi sebenarnya. Okay. Sebab kena beritahu Akmal kan, dia masih baru. Masih baru untuk Turki. Masih baru untuk Turki. Apa museum yang dijadikan, yang telah pun beroperasi sebagai masjid sekarang ya, bermula tahun ini kan. Betul. Mas Lina, nak tanya sikit Mas Lina. Ya, Ustaz. Berapa kali dah pergi Turki? Saya baru dua kali, Ustaz. Okey, saya yang terakhir tu, saya tak perasan ya, antara dekat masjid tu kan ada satu tempat dipanggil tangki air bawah tanah, tempat simpanan air bawah tanah. Siapa pun nak masuk situ? Tak, saya tak masuk. Tempat tu dulu kan, kan teknologi Turki tu dulu kan tinggi zaman dulu. Dia simpan air tu, kalau kita sekarang ni tangki air kita itulah yang macam cendawan di atas. Ya. Tapi dia orang di bawah tanah dan tak siap saya filem James Bond pernah dirakamkan di situ. Dan dekat dengan masjid Ayah Sofia. So kali ni kalau pergi tak ada dalam, tak ada dalam ni ya Man. Tak ada ini ekstra punya. Ustaz boleh je kan, possible je. Bukan mission possible, ni mission possible. Mission possible. Kena pergi. Jadi itu di antara tempat, walaupun dah pergi 2-3 kali, tempat saya terlepas. Saya rasa dekat dengan Ayah Sofia tu je. Boleh masuk ya Ustaz? Ya, memang tempat pelancongan. Cuma saya ingat dulu masa kita terakhir pergi dengan Izzy Kembara ni, Ayah Sofia tu masih lagi museum. Ya, tapi kali ini insyaAllah jadi masjid ya, Syamah ya. Jadi masjid. Boleh solat je. Kali ini kita boleh. Okey. Okey. Kawan pernah solat. Kawan pernah solat sebab tinggal di hotel yang sangat berdekatan dengan Ayah Sofia. Maksudnya walking distance. Boleh berjalan kaki je. Ada cinta hari tu kan, yang macam mana saya dengan DJ Yati waktu subuh tu pun berlari bila dengar azan. Azan ni banyak kali. Punya nak cepat ni, takut ketinggalan solat jemaah sampai kami rebah lah. Pavement tu. Kaki beku pun waktu musim sejuk.
duduk masa tu. Tapi alhamdulillah dapat solat. Dan sangat menarik kita pergi kali ni sebab waktu Presiden Erdogan mengumumkan kemenangan beliau dalam pilihan raya baru-baru ini dan sambutan besar-besaran dengan takbirnya di Masjid Hagia Sophia. Jadi bila kita dapat ke sana tu sangat satu peluang yang sangat baik dan hebatlah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, dah habis lawatan ke Muzium Sejarah Islam pada dah paginya. So dah selepas makan tengah hari, petangnya kita akan ke Grand Bazaar. Adalah antara bazar yang tertua di dunia yang dibina sejak era Sultan Muhammad Fatih pada tahun 1460 Masihi. Okey, so hari pertama tu juga dalam itinerary kita ni kita dah set dah untuk shopping. Kita bagi peluang kepada peserta yang yelah dah kita dah lawat pada waktu pagi ya, dah agak letih kan. So kita terus buat ke tempat shopping. So kat situ boleh lah shopping sampai puas. Untuk hari pertama. Bahaya dia bagi apa ni kurang apa ni kurangkan sikit dia punya beban. Okay. Yeah. And then kalau ikut sekarang ni pun saya sedang check ni, maksud dia RM1 sekarang ni bersamaan dengan 5 lira. Kalau minggu lepas kita RM1 sama dengan 4 lira. Sekarang ni 5 lira. Ya yeah, sekarang ni. So dah macam euro dah. Memang shopping tu tak ingat dunia lah kata kalau orang Malaysia ke sana. Tapi barang ni kita nak tahu juga adakah sama ke dengan harga ataupun dia naikkan lebih mahal ke? Kita harap sama lah ya, sebab dia juga untuk orang tempatan kan. Betul. Kalau ikut dia macam ni, bila nak shopping je kita suruh Cik Waras pergi ke depan. Dan saya ada adik saya di situ, Ustaz. Lagi kita punya meja. InsyaAllah dia bagi komisen pada adik dia. Adik dia bagi komisen kat kita. Boleh tak bahasa Turki ya? Okey, baik. Lepas tu? Okay, so dah selesai hari pertama, dah habis kita shopping dekat Grand Bazaar tu. So esoknya kita akan berpusing juga di sekitar Istanbul, kita akan lawat di daerah Fatih District. Okay, di mana kita akan melawat makam Sultan Muhammad Al-Fatih lah, iaitu tokoh bahasa Turki yang berjaya melawat kota Constantinople dari tangan Christian Byzantium. Okey, dekat situ maybe Cik Wan boleh cerita sedikit tentang Muhammad Al-Fatih ni. Sebab orang ke Malaysia yang nama Fatih ni pun nak tahu macam mana nama dia ni boleh wujud. Ya, Al-Fatih tu sebab conqueror kan yang membuka Byzantine, dan kita pembuka. Tahu kalau baca sejarah dia tu memang banyaklah pengorbanan dari sudut masa, tenaga, segala-galanya, harta nyawa untuk menawan kota Konstantinopel. Dan kita dah cerita sebelum ni bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih ni melatih tentera dia. Dia mulakan diri dia dulu, sebab tu waktu kemenangan diisytiharkan masuk dalam Hagia Sophia tu untuk tunaikan solat Jumaat. Boleh tahu kualiti tentera dia sebab bila diuji siapa yang pernah tinggal solat fardu, lepas itu solat sunat, solat tahajud, tinggal sehinggalah beliau sendiri yang tinggal Sultan Muhammad Al-Fatih je yang betul-betul menjaga solat-solat tahajud sejak beliau balik. Dan kita tahu bila ada kualiti yang sangat hebat dalam kalangan tentera, sebab itulah Sultan Muhammad Al-Fatih dan tentera yang disebut dalam hadis bagi Nabi SAW, kota Konstantinopel akan dibuka oleh tentera raja yang merupakan sebaik-baik raja, dan tentera dia sebaik-baik tentera lah. Itulah kualitinya sehingga dapat menawan kota Konstantinopel. Dan kalau kita naik boat nanti, Ustaz ya, Cik Mah dan Akmal, kita naik boat nanti, kita dapat membayangkan bagaimana tentera Sultan Muhammad Al-Fatih dan 70 buah kapal baginda dapat naik ke atas bukit sebab tak boleh nak rentas Sultan Selat Bosphorus disebabkan rantai gerasi yang ditanam bawah
dasar laut oleh tentera Byzantin untuk halang kapal tentera Sultan Muhammad Al-Fatih masuk ke Istanbul lah nama dia sekarang, dulu Konstantinopel. Dan 70 buah kapal itu dibawa naik ke atas bukit tu. Idea pun datang daripada Sultan Muhammad Al-Fatih juga berdasarkan musyawarah dengan guru beliau, Sheikh Syamsuddin, dan bagaimana dia orang tebang pohon-pohon tu dan dilumur dengan minyak zaitun untuk melincirkan pergerakan 70 buah kapal tu. Dan hebatnya Sultan Muhammad Al-Fatih ni sebab dia sangatlah pakar tentang geografi. Dan dia tahu waktu nak naikkan kapal tu, waktu tu bulan dalam keadaan bulan tak timbul langsung, tak muncul langsung dan gelap. Dan dia tahu pada ketika itu, dia dah kaji dah, pada ketika itu rakyat Byzantine memang takut dan berada semua dalam rumah, takkan keluar. Dan dia buat percaturan dari sudut matematik untuk gerakkan 70 buah kapal, berapa tentera dia yang diperlukan untuk menggerakkan kapal berkenaan. Dan itulah akhirnya berjaya. Dan nanti bila kita berada dalam bot tu, kita melayari sebelah tu, kita dapat bayangkan hebatnya sejarah yang dirakam oleh Turki. Dan juga kita tahu, kita balik ke zaman moden sekarang, kita tahu selat tu sekarang sebab perjanjian antara tentera bersekutu, negara-negara bersekutu dalam perkara yang terakhir menjatuhkan khilafah Uthmaniyya dan berakhir 100 tahun. Ya, laws and treaty tu. Selat tu sekarang boleh tutup balik oleh Turki dan menjadikan Turki sebuah negara yang Ustaz sebut tadi, negara yang hebat, yang kaya, dia akan jadi big brother balik untuk negara-negara Islam. Panjang. Tak apa, nanti lagi panjang kita bagi Cik Wan cerita masa dalam masa ke sana. Patutlah, saya ingat Ustaz pernah bagi tahu dalam hadis dia sebut dia kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih ni, baru kita tahu cerita dia macam ni punya sebenarnya. Patutlah dia sebut-sebut dalam hadis. Ya, itu baru sikit tu. Nanti Cik Wan akan cerita ya, masa kita atas krus ke nanti. Atas krus tu. Sekarang cerita pun dah macam dapat bayang kan. Kobar-kobar. Ni atas krus tu memang nampaklah bayang si kapal. Dengan cerita dia. Saya ingin celah sikit. Pasal bersama dengan kita ada pendengar-pendengar IKIM kan. Bila-bila apa Cik Wan Rosli kata tadi, conqueror ya. Conqueror yang Sultan Fatih tu, dia kalau kita terima conqueror tu, kan bersama dia penakluk. Sedangkan pada kita, memang kita diajar begitu, bila ayat Al-Quran sebut, inna fatahna laka fathan mubina, kami akan membuka untuk kamu yang pembukaan yang jelas. Lepas tu, iza ja'a nasrullah wal fath, bila kami memberi pertolongan dan membuka. Dan kota Mekah sendiri, bila Rasulullah pergi daripada Madinah, Rasulullah membuka kota Mekah. Dia bukan menakluk. Jadi serupa tadi tu, Al-Fatih itu sebenarnya dia membuka kota Konstantinopel. Dan betul lah, bila dia buka tu, dia bawa hidayah apa semua. Jadi kalimat itu lebih sesuai untuk para pendengar yang mungkin tak perasan perbezaan itu. Tapi para pendengar luar sana tu, bila sebut tu, maksudnya apa yang dibawa oleh Al-Fatih Sultan Al-Fatih itu sesuatu yang bukan mencengkam Konstantinopel, tapi dia membuka Konstantinopel. Setuju. Sebagai pembuka kota Konstantinopel. Okay. Seterusnya Akmal, kita ke mana pula? Okey, pada hari yang sama juga, okey, yang pada waktu petangnya, okey, macam Cik Wan cakap ni, kita akan menaikilah Bosphorus punya cruise tu selama sejam 30 minit. Sambil tu kita akan dengar lah daripada kita punya Cik Wan ke yang boleh cerita lagi dengan feel dia lagi kan. Rasanya semua akan mendengar tu cerita. Ya, betul. Daripada kat mana turun, kat mana dia lumia minyak apa tu. Selepas tu kita akan buat aktiviti bebas di Spice Bazaar. Habis dia turun pada cruise tu, kita bawa lagi untuk shopping hari kedua juga. Hari kedua pula di Spice Bazaar. So, kita pun ada adik saya kat situ. Akmal, ada adik saya juga kat situ. Oh, jadi ada juga adik juga. Jadi kita pergi lagi sekali guna kita pergi lagi. Khidmat Cik Wan ni.
Okey, kita tahu macam kita lah, rakyat Malaysia ni rata-rata memang suka macam spend duit untuk shopping kan. Betul. So, tak ada masalah untuk bagasi penerbangan tu, satu orang kita dah bagi dah 30 kilo pergi dan balik. Tak ada masalah. So kalau balik tu pun tiba-tiba macam banyak shopping, tak ada masalah. Boleh je kita arrangekan untuk tambahan bagasi yang kemudian. Tak seram cik. Tak apa cik, macam cik sebut tumpang je Akmal je, tak ada dia tak ada barang. Okay, seterusnya keesokan harinya itu hari keempat, kita akan keluar daripada Istanbul dan kita akan ke Bursa. Okey, ke Bursa ni kita akan bertolak ke apa tempat ni? Timah. Tak bro tak. Ada cikgu ni, saya takut sikit. Ada cikgu dia takut. Kita pergi ke Cimali Kezek. Cimali Kezek. Betul ke sebutan cikgu? Betul. Cikgu je sebut betul. Kak, yang lain kami ni semua tak betul sebut. Kat sana nanti betul lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Itu Cimali Kezek ni itu satu kampung Osmaniyah yang telah berusia selama 700 tahun lah. Okey, dekat kampung tu macam kita tahulah, kampung macam dalam cerita apa? Cerita Rome yang Itali yang lama tu. Dan yang kita nampak batu-batu besar, rumah-rumah dia apa struktur yang agak lama. Dia punya apa suasana kampung. Kat situ kita bawalah peserta. Kalau ada rezeki kan, kita biasa dah Ustaz Azhar, kita akan menejah ke rumah-rumah orang kampung kat situ. Itu kepakaran Ustaz. Kepakaran Ustaz lah. InsyaAllah. Ustaz akan negara-negara yang Ustaz pergi, saya rasa dia tak pernah lagi ikut kena apa ni, ditolak. Dia macam ni je. Pengalaman saya masa saya meminang Cik Mah yang ketika umurnya 17 tahun, kita redah je. Kali peluang dengan dia berdapat lah. Pecah habis je Mah. Hari ni. Satu Malaysia dengar ni. Apa itu Ustaz punya skill? Okey. Tu kita akan seterusnya lepas habis lawat kampung tu, kita akan ke village. Ke mana? Ke mana? Kan? Ke apa? Seoul. Jangan kena sebutkan dengan betul. Seoul. Betul? Yes, so good. Akhirnya betul juga. Seoul. Okay, di situ kita akan semua akan melawat ke pusara tokoh terkenal bahasa Turki, iaitu pahlawan Erturul Gazi. Betul ke tu, Cik Man? Betul. Erturul Gazi. Di situ pun berpeluang untuk memakai pakaian tradisional bahasa Turki. Yang kita memang tahu, memang kita jarang jumpa pakaian tradisional bahasa Turki di macam dekat apa sosial media. Kita biasa nampak macam pakaian Korea, pakaian Jepun. Pakaian Korea, pakaian Jepun. So kat sini kita bagi peluang untuk peserta yang ikut kita trip pengebaru Muslim kali ini ke Turki untuk kena sendiri pakaian tradisional bahasa Turki. Dia mau tu macam pakaian diraja lah untuk apa Turki punya ni lah. Apa negara Turki punya ni, pakaian tradisional dia. Okay. Seterusnya, esoknya insyaAllah kita akan sambut hari raya. Itu hari raya pertama ikut jadual. Kita akan solat hari raya Aidiladha pagi tu di Masjid Ulu Kami. Betul. Ulu Camik. Di Bursa. So kita akan bawa peserta lah insyaAllah. Masjid Jamil lah. So dekat situ semua peserta tu lah. Maksudnya keistimewaan program pengembara Muslim kepada korban ke Turki ni bersama Izi Kembara pada Muslim Raya Haji ni. Okay, kita berpeluang lah untuk berpengalaman menunaikan solat raya Aidiladha di luar negara. So kita tengok macam mana diorang punya berkumpul, diorang punya takbir, and then suasana, and then cara solat tu diorang akan terangkan, tapi macam biasalah kita buat-buat faham, masa solat tu baru faham. Dia punya kaifiat tu. Dia punya pengenalan tu ya, itu Nasha tu. Buat-buat faham je. So kat situ kena ada lah macam Kak Wan tu terjemah dulu. Kadang-kadang kita buat-buat faham nanti. Takut orang nak rukuk, kita dah sujud dah.
okey, seterusnya kita akan habis je solat raya, kita akan buat lawatan lah di Bandar Bursa. Kita seterusnya kita akan di lawatan tu kita akan melawat. Oh, tempat ni saya susah sikit nak sebut. Dia dulu tak pernah betul. Lisin Kuli. Betul ke Kak Wai? Oi, tak ada. Tak ada nak pronoun dia. Tak ada. Macam mana betul? Lisin Kuli ye. Oh, macam tu lah bunyinya. Kuliye. Kuliye tu kuliye tu betul lah. Kuliye. Kuliye tu lah. Kuliye sebenarnya kan? Ya, yeah, kuliye. Oh, okey, okay. Iaitu apa? Itu tempat di Bandar Bursa yang dibina pada tahun 1420 pada era Sultan Muhammad I. Seterusnya kita akan melawat ke Tofane. Tofane ke Tofane? Tofane. Betul. Okey. Dekat situ ada makam pengasas kerajaan Turki Osmaniyah, iaitu Sultan Osman Ghazi dan juga Sultan Orhan Ghazi. Okey, itu pada raya pertama. So pada hari raya pertama ni kita tak ada aktiviti korban sebab kita apa, kita buat solat dulu dan juga kita buat lawatan di Bandar Bursa. So keesokan harinya kita buat aktiviti korban, iaitu lepas je sarapan pagi kita akan pergi ke tempat sembelihan korban di area Bursa tu. Sampai tengah hari, ya, kita check out dulu sebab hari yang sama juga habis dia aktiviti korban tu kita akan terus dia pulang balik ke Istanbul. Ya. Okey, dah habis dah, itu adalah hari ketujuh. So hari ke-8 kita akan berpusing semula lah di area Istanbul. So di mana kat situ kita akan melawat makam Abu Ayyub Al-Ansari, iaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang syahid di tanah Constantinople lah. Okey, dekat situ adalah aktiviti yang terakhir lah sebelum kita betul. Okey, tapi saya terskip satu hari akhir. Sebenarnya masa balik Istanbul tu kita ada satu hari macam free and easy. Kita bagi, kita akan lepaskan para peserta di Spice Bazaar ataupun Grand Bazaar ke dan juga Istiklal Street Taksim. So dekat situ pun peserta semua diberi peluang untuk rasai dia orang punya street food. Macam hari pertama sampai kan, nampak macam okay, berminat nak makan ni tapi dah kenyang. Kita dah buat makan. Sebab untuk trip kali ni, makan semua pun buat di mana penuh. So kita breakfast, kita provide lunch pun sekali dengan dinner. Ya, yeah, betul. So pada hari, dua hari sebelum balik tu, okay, kita bagi peluang lah. Makan tengah hari tu, dia nak rasa aiskrim Turki, nak rasa kebab Turki. So kita bagi peluang pada peserta. Aiskrim tu hati-hati ya. Nanti kan gaduh duduk kat situ. Gaduh. Kalimat, tadi masa Akmal explain tentang sup tadi tu, sebenarnya nak masuk sikit. Ingat okay, sempat. Dia dah sampai balik. Silakan, boleh masuk sekarang. Selain makam Eturul Ghazi dan juga Osman Ghazi di Saud, ada banyak lagi makam lain yang sangat, kalau sesiapa sahabat-sahabat kita yang sangat pentaksub kepada siri Eturul, Resurrection Eturul ni, dia mesti nak pergi kan, sebab kat situ bukan saja makam kedua-dua pemimpin hebat Empayar Uthmaniyah, tetapi juga ada makam sarjana ataupun ulama yang menyaksikan pembinaan Empayar Uthmaniyah, iaitu Dursun, Halimah Hatun. Halimah Hatun ni kalau dalam Eturul tu sangatlah cantik orangnya. Begitu juga anak-anak kepada Eturul Ghazi, Dundar, Gundus dan Saucer. Dan banyak lagi kubur pahlawan-pahlawan yang sangat penting yang menyumbang kepada pembinaan Empayar Uthmaniyah. Ya. Mungkin ya, Istanbul dengan Bursa. Kita selalu dengar bila orang pergi Turki, Istanbul, Bursa. Mungkinlah Ustaz dengan Cik Mah, mungkinlah Cik Wan juga. Ya. Apa yang kita tengok beza antara Istanbul dengan Bursa, walaupun dia dalam satu negara, tapi saya selalu dengar ada perbezaannya yang agak ketara juga. Jadi mungkin dari segi, segi orang ke, apa ke, macam mana? Mungkin Ustaz dengan Cik Mah ataupun Cik Wan lah. Saya rasa kalau di Istanbul ni, pekan yang besar, bandaraya, jadinya dia masing-masing busy je lah.
Macam Kuala Lumpur lah kot ya. Tempat foreigner eh. Terambil. Lancur. Sama lancur. Busy. Tetapi bila kita pergi je ke apa, ke Bursa. Bursa. Suasana tu sangat berbeza. Betul. Dah aman. Dah suasana kampung. Pokok-pokok, buah-buahan apa semua. Sebanyak jalan pun kita dah boleh nampak dah sebenarnya. Sebelum sampai ke Bursa. Ya, begini ya. Nak cerita macam mana kalau kita pergi bergambar di tempat-tempat pelancongan di Istanbul tu, okey, kita bergambar apa semua, mungkin ada seorang dua yang mencacelah sebab dia orang terperama. Tetapi kalau kita pergi berusaha, bila kita bergambar, kita jemput dah habis. Satu kampung. Tak tahu siapa ambil gambar dia siapa. Jangan lagi kawan dia. Gambar dia ke gambar kita? Sana anak-anak dari memang peramah semuanya. Ya, cantik-cantik dan peramah. Peluang untuk Akmal lah, tapi bukan untuk saya. Betul-betul. Dan menarik trip ke South Bursa dan sebagainya ni dengan isi kembara sangat penting sebab sebenarnya Kak Wan dah buat reki lah sikit-sikit. Kalau kita nak pergi sendiri memang boleh. Tapi dia sebaik-baiknya dengan kenderaan awam tu agak sukar. Tapi boleh naik kereta, sama ada kita sewa kereta ataupun kita naiklah teksi dan sebagainya. Tapi kita kena ingat charge-nya sangatlah tinggi terutama kita sebagai foreigner. Itu sangat-sangatlah bagus dan baik, sangat bijak dan berhikmah kalau ikut trip Easy Kembara ni. Sangat-sangat sokong. Ya, kalau pergi sendiri belum lagi yang kena tipu dan sebagainya. Sama juga macam pelancong datang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur kan. Terutama dengan ada ustaz yang banyak pengalaman, Cik Mah pun banyak pengalaman dan biasa dah tahu selok-belok kampung-kampung di situ. Sangatlah bagus kalau dapat sertai trip ini, insyaAllah. Kita juga memang pilih urusia kita kat sana, memang yang bawa kita nanti, memang orang yang pakar di sana. Dan juga yang paling penting Melayu. Ya. Cakap buka kamus pula kan. Buka kamus lagi. Jadi kalau nak beli ke nak apa ke, beritahu je. Ini. Tak lama dah kita nak pergi ni. Ya, betul. Akmal sambil-sambil tu mungkin boleh bagi juga nombor telefon kepada pendengar kita. Yang di Facebook tak apa, dia boleh nampak. Tapi yang sedang mendengar di radio yang ni, sedang mendengar, okay, untuk pendengar di luar sana, okay, boleh hubungi Easy Kebara di talian 0361844-1542 ataupun WhatsApp dia kami terus di 0136739000. Okey, selain daripada trip kembali korban ke Turki ni, okey, kita ada lagi dua trip yang masih ada slot untuk mendaftar, iaitu di kembali korban Krabi, Thailand selama 5 hari 4 malam, iaitu bertolak pada 28 Jun hingga 2 Julai, dan juga kembali korban Bandar Aceh, Indonesia 5 hari 4 malam juga 27 Jun, 1 Julai. So nanti boleh WhatsApp je kami ataupun call terus nak datang office kami pun boleh di Tambang Bolton ataupun Batu Cave Center Point. Beritahu je, okay, saya nak sertai trip kembara korban Turki ataupun yang Thailand punya ataupun yang Indonesia punya. Okay, so kat situ kita punya bahagian khidmat pelanggan akan melayanlah kalau datang office kami. Kalau jumpa saya itu, saya lah akan layan je. Kalau kita berjumpa, insyaAllah lah. Tadi sebenarnya dah habis dah. Maksudnya kita dah perjalanan kita ni dalam pukul 9 hari 7 malam. So boleh kata dia bukan biaya yang biasa. Biasa dalam 5 hari, 9 hari, 10 hari ni biasa dah masuk dalam kategori yang panjang. So daripada segi penerbangan pun kita memberi satu penerbangan yang Emirates lah, di mana penerbangan yang selesa dengan siap makan dalam penerbangan. Dan susunan seat pun kita dah bagi yang terbaik, kita dekat-dekat. So yang baru nak daftar pun tak ada masalah. Kita akan cuba usahakan masukkan bersama untuk trip kembara korban ke Turki kali ini bersama Izzy Kembara. Okay. InsyaAllah. InsyaAllah.
Ya, insyaAllah itu perjalanan kita selama 9 hari ya menaiki Emirates ya. Dan yang menarik juga macam Cik Mas sebutkan tadi, pemandu pelancong kita adalah orang Malaysia yang tinggal di Turki dan kita tahu bila sama-sama bangsa ni kita punya komunikasi satu. Komunikasi senang. Senang. Yang keduanya dia akan cuba untuk menolong di pihak kita dalam apa juga keadaan, terutamanya dalam menjual dalam membeli belah nanti. Betul. Jadi Ustaz, kita pun ada sedikit masa lagi dalam 5 minit mungkin Ustaz ada apa-apa nak berkatakan. Terima kasih kepada Cik Warosli yang akan bersama kita. Rasanya dalam gambar ni kita semua akan kesan insyaAllah. Dan untuk makluman juga, kita punya orang lama itu Encik Nazaruddin Muhammad juga akan bersama dengan kita. Dia juga ada dalam bekas rehim. Jadi perjalanan kita ya, pada pendengar, kita pergi tempat sejarah. Kita pergi tempat lautan yang cantik. Memang cantik. Cantik, campur cantik, campur cantik. Ya. Kita pergi ke Kesel. Tempat ibadah, tempat ibadah dia. Kita tempat shopping kita pergi dan kita buat program ibadah sana. Satu program yang terkata hari raya haji, benda yang paling besar program ibadah korban. Kita juga buat benda itu dalam perjalanan kita. Jadi saya rasa satu package yang lengkap dan khususnya kita ke sebuah negara Islam yang kita rasa sekarang ni dia yang paling paling maju dalam zuhnya Islam dia. Jadi itu insyaAllah Izzi Kemara punya kalau kita punya tagline tu langkah mu'ibrah bertawfuah. InsyaAllah kita pergi semua sini, semuanya akan berkhuah. Dan saya nak ambil kesempatan ya, pasal raya haji dah dekat. Lepas raya haji tu nanti orang mula nak buat ibadah umrah ya. Ya kemarin kita dah ada booking, dah ada 20 orang ya. Untuk ibadah umrah. Jadi pendengar tuan ini nak baik ibadah umrah selepas ni boleh hubungi Akmal. Hubungi tahu dia muda berapa kali dia pergi umrah. Dan untuk akhirnya bermula semalam ya, semalam hari Khamis tu saya tengok ke Facebook tu ramai dah ucap tahniah apa semua keputusan SPM kita. Jadi luar sana kita juga mengucapkan tahniah. Tak kira lah berjaya tak berjaya itu semua usaha masing-masing. Dan kalau siapa yang nak teringin menghadiahkan apa kejayaan anak dia tu, nak meraihkan anak tu, marilah bersama kita sama ada ke Turki ke, kita pergi ke Thailand kemana korban ni, kita pergi ke Indonesia ke, ataupun kita buat korban kalau di Malaysia ni, kami di kemarin Encik Baban akan buat korban perdana di Johor. InsyaAllah 100 ekor lembu sana bersama dengan abang kamu. Boleh bersama dengan kita insyaAllah. Boleh. Okay, Cik Mahfud ada nak katakan? Saya dah kehabisan kata-kata. Cumanya bila dah tak lama ni, untuk yang pergi tu persiapan tu. Yalah, betul. Dari segi sihat badan, yeah. Apa-apa yang rasa nak bawa, tapi tak ada apalah yang nak dibawa sangat sebab musimnya sama lebih kurang dengan kita, sebab dia musim panas. Tak adalah nak bawa baju tebal ke apa ke semua, tak ada. Okey, jadi kepada siapa yang pergi nanti rasa-rasa tak boleh hidup kalau tanpa cili sos dan kicap, so kena bawa lah yang paket kecil-kecil tu. Boleh standby. Sebab rasanya memang sos tomato sahaja. Ya, yeah. Yeah, betul. Dalam keluarga saya pun ada yang tak boleh hidup tu. Ya, kalau pergi kedai makanan segera tu ambil lebih sikit. Okey, nak bawa sambal ke apa ke untuk makanlah. Biasa orang kita kalau pergi mana-mana pun mesti nak juga pedas. Betul. Pedas. Makanan lain ada. Ada semua ada. Cumanya pedas tu memang tak ada. Jadi di luar Eropah ke, ada ke Arab ke, tomato sauce sahaja. Jangan anggap, takkan korang tak ada cili sauce? Memang tak ada, tak payah cari. Kalau habis-habis pun kita boleh pergi pasar, kita akan beli cili, itu betul. Sebut cili. Cili itu je. Jadinya, bawa lah apa rasa. Oh, saya nak kena makan pedas ni. Bawa aje lah. Cili sos sebotol pun tak apa. Ataupun yang selamat, paket kecil-kecil lah. Tak payah share dengan orang.
bawa turun makan, bawa dua paket sendiri punya. Itu je lah. Cik Wan mungkin ada nak berkatakan. Pesanan penaja kan. Betul juga bila Cik Wan sebut tadi, kena buat persediaan dari sudut fizikal sebab kita akan bergerak banyak. Dan satu lagi yang penting ialah ni Mas Lina. Dia Mas Lina selalu pesan kat saya setiap kali nak keluar negara. Walaupun saya pergi luar negara tu boleh kira dengan jari je. Kena ada checklist. Checklist untuk apa yang perlu kita bawa. Janganlah tiba-tiba sampai kat sana sibuk nak pinjam ni. Pengalaman saya sendiri nak pinjam travel punya charger tu. Jadi bawa lah untuk kemudahan kita untuk semua aktiviti kita di sana, insyaAllah. Okey, Akmal, nombor telefon Akmal. Silakan. Okey, kepada pendengar di luar sana, boleh hubungi terus Easy Kembara di 0368441542 ataupun WhatsApp sahaja kami terus di 0136739000. 0136739000. Yang berdekatan, jemput hadir ke ofis kami di nombor 0127 Jalan 3 Batu Cave Center Point, Batu Cave Selangor, iaitu berdekatan dengan Giant Batu Cave. Untuk orang Gombak kan, yang dekat tahu oh, kat mana Giant Batu Cave je. Sebelah Aloy MTV. Seberang. Seberang. Ya, sebelah. Okay. Baik, terima kasih kepada tamu kita, kepada Ustazah, kepada Cik Ma, kepada Cik Wan. Ada dua cik hari ni. Cik Ma dan Cik Wan dah juga bersama dengan Akmal. Dan juga insyaAllah pada minggu terakhir nanti kita akan bagi tahu juga checklist apa benda yang perlu kita bawa yang paling penting. Perkara yang penting yang perlu kita bawa supaya tak tertinggal, terutamanya pasport dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak tamu kita. InsyaAllah kita kembali minggu hadapan dan insyaAllah juga secara online ya. InsyaAllah. Nak minta sangat Ustaz, minggu depan kalau Ustaz boleh cerita tentang haram dekat top couple, baru teringat. Bukan semua orang boleh masuk. Minggu depan lah. Minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kepada anda, teruskan bersama kami di IKIP Inspirasi Inforia Islami. Semua orang dah tahu dah, sebaik-baik pelaksanaan korban adalah di tempat sendiri. Tetapi kalau tak sempat, boleh serta kembara korban bersama Easy Kembara untuk saksikan sendiri korban kita. Sesuailah untuk keluarga yang nak bawa anak-anak berjalan dan rasa pengalaman beraya di luar negara. 5 negara pilihan tahun ini, iaitu di Turki, Kemboja, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Potongan sehingga RM2,000 untuk pendaftaran awal saja. Telefon atau WhatsApp segera di talian 0136739000. Telefon saja di talian 0136739000. Pergi ke laut menangkap ikan. Pulangnya awal sebelum senja. Kalau tuan-tuan nak buat korban, apa lagi? Isi kembara kan ada. Mak, hujung bulan ni Adira nak start cuti Sam. 3 bulan dia bercuti. Jomlah kita pergi bercuti. Oh, adik. Kita mana pernah pergi bercuti lagi sejak PKP hari tu kan? Abang, jomlah kita buat anak-anak bercuti. Jom. Hari tu abang ada dengar Ready Ikim tengah buat promosi kembara korban ke Turki dengan Easy Kembara. Dan ada juga penyampai-penyampai Ready Ikim. Betul ke bang? Sampai bila promosinya tu? Bermula dari 26 Jun hingga 2 Julai selama 9 hari. Bolehlah kita bawa anak-anak pergi bercuti sekali. Wah, bestnya. Macam mana kita nak buat tempahan, bang? Tak sabar ni. Senang je. Tempahan boleh dibuat menerusi panggilan telefon Easy Kembara di talian 0361841542 ataupun 0136739000. Wah, bestnya. Tak sabar ni nak pergi bercuti. Abah, terus buat tempahan sekarang juga tau. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set
kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Assalamualaikum pendengar semua. Apa khabar? Saja nak tanya, siapa yang berminat nak buat ibadah korban pada tahun ni? Siapa berminat, kami di IKIM dengan kerjasama Izi Korban boleh membantu anda. Untuk korban dalam negara, RM750 dan luar negara, RM350 sahaja untuk satu bahagian. Berminat, boleh mendaftar di laman sesawang www.korbanikim.com atau hubungi kami di talian 012-686-9236 untuk keterangan lanjut. Segera ya, penyertaan adalah terhad. Berjalan bermusafirlah melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Pandangan saudara.